Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mengunboxing Onyx Studio 5. Ya, kita akan unboxing dan kita akan tes suaranya seperti apa Onyx Studio 5 ini, ya. Oke. Jadi ini dusnya Onyx Studio 5, dia ini menggunakan Bluetooth dan di sini ada 8 jam of play time, wireless dual sound. Oke. Dan ini Onyx Studio 5 ini dia memenangkan Red Dot Design tahun 2018, ya. Jadi ini salah satu keunggulan dari Onyx Studio 5 ini, desainnya sangat bagus, ya, dan dia menangkan tahun 2018. Oke. Oke, jadi sekarang kita bisa lihat, ini dia Onyx Studio 5, ya. Jadi Onyx Studio 5 ini dia ada 3 warna, ada yang warna biru, ada yang warna silver, dan ini black, ya. Oke, kita akan lihat aksesoris apa aja yang didapatkan dari Onyx. Dia dapat ini kabel power, ada 3, ada 4, ya, dan 1 adaptor, dan sini ada manualnya. Oke. Oke, jadi ini dia Onyx Studio 5. Ini di sininya dari aluminium dan bodinya ini dia ada bodi dari plastik yang keras. Di sini dia ada lambangnya Bluetooth. Ini tombol volume plus dan min dan plus, ini tombol power dan ini tombol skipnya, ya. Jadi di sini dia tidak ada indikator baterainya. Ini dia tempatnya, itu aja. Ini suara Bluetooth-nya, ya. Di bagian belakangnya ini dia ada tombol, ada bocorkan power. Ini ada aux dan satu lagi ini buat USB, ya. Ini setelah pemakaiannya ini baterainya itu diklaim bisa sampai 8 jam, ya. Itu kalau volumenya sekitar 20 atau 30 bisa sampai 8 jam. Kalau volumenya kita pakai 50 bisa sampai 5 jam. Kalau volumenya kita kasih 100%, dia bisa bertahan sampai 2 jam setengah. Oke, kita akan coba tes suaranya dan seperti apa suaranya, ya. Oke, sekarang kita akan coba pairing Onyx Studio ini, Onyx Studio 5-nya. Ini udah muncul, ya. Ya, klik aja dia pairing. Oke, udah pair. Tuh, udah pairing, ya. Sekarang kita akan tes suaranya. Kita tes menggunakan YouTube. Oke,
Oke, okay, dan ini studio apa Onyx Studio 5 ini dia ada dua speakernya ya, yang di sini mid range-nya dan yang di sini dia ada treble-nya ya. Oke, okay, kita akan tes suaranya seperti apa suaranya ini. Kita menggunakan ini yang no copyright. Suara bass-nya ya. Cocok buat di rumah atau di kamar dan atau di kafe-kafe ya cocok ya, suaranya enak banget. Ini baru 20% nih, udah kencang banget suaranya ya. Oke okay guys, demikian review dari kami Ronatek mengenai Onyx Studio 5. Oh iya, yeah, mengenai beratnya ini, dia beratnya sekitar 3 kilo ya, 3 kilo, dan ini sangat enak ya buat kita bawa kemana-mana. Kita bisa outdoor dan bisa indoor ya untuk speaker ini. Cuma yang waterproofnya ini saya belum coba ya untuk waterproof atau enggak. Oke okay. Oke okay guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya.